Korban anjeman tanah uruk turta tanah ngisar asal Kampung Gunung Bubut, Desa Bandarsari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, antukna direlokasi ke hunian tetap atau huntap anu dijanjikan ku pamarentah. Eta korban anu jumlahna 62 jiwa teh kiwari matu dihuntap anu pernahna di lembur Cibubuai, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Pemerintah Kabupaten Bandung antukna ngarelokasi warga korban tanah ngisar anu karandapan tahun 2018 di Gunung Bubut, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. 62 jiwa direlokasi ke hunian tetap atau huntap anu dijanjikeun ku pamarentah Kabupaten Bandung. Pamangunan huntap pikeun warga asal Gunung Bubut, Patali jeung Pangrojong timang pirang pihak anu asal waragatna tina CSR. Bupati Bandung Dadang M. Nasir nembrakeun, eta partisipasi CSRT kawilang penting pikeun ngabobogan warga Kabupaten Bandung di sajumlahing wewengkon anu rawan musibah alam. Sokomo Kabupaten Bandung dipapaesan ku kontur anu mangrupa pasir jeung tegalan. Kukituna musibah alam teu bisa disawang iraha-irahana. Dadang M. Nasir miharep sakumna warga Gunung Bubut anu direlokasi bisa sagancangna adaptasi jeung tempat matuh anyarna. Warga oge diperdih henteu mulang deui ka tempat samemehna. Begitu ada kesulitan distrik dari kami dan satu buah musola, Geodipa merespon dengan baik dan berikutnya juga Kampung Rawa Bogo juga sama, dan hari tanah bergerak. Inilah kontur wilayah atau daerah Kabupaten Bandung bergunung-gunung, dan ini ada dinyatakan dulu pernah nomor 4 tingkat nasional sebagai daerah rawan bencana. Nah, sekarang alhamdulillah dengan kesiagaan dari BPBD dan masyarakat sekarang. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Ahmad Johara ngapresiasi ngadegna huntap tur bisa sagancangna dicicingan samemeh nincak usum ngijih. Pangnakitu dina usum ngijih, kasalametan warga kaancem deui upama matuh di lalawak anu samemehna. Nah, ini kan kalau safety tank rumah sudah ada semua, hanya safety tank induk belum. Sudah kita koordinasikan dengan Inspektorat, nanti akan kita buatkan. Juga TPT, ini kan masih ada tebing yang berbahaya ya. Di kiri kanan nanti mungkin akan kita rekomendasikan juga ke Disperindikin atau ke Disperindikin. Insya Allah koordinasi berjalan lancar. Waragad pamangunan huntap asalna tina CSR Bank BJB anuneti 1,7 miliar turta PT Geodipa ngarojong suplai sambungan listrik ka 18 wangunan huntap anu keur memejehna diwangun. Rezitia Prasaja, Bandung TV.